Terima kasih masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, polisi akhirnya menilang sopir dan pemilik Pajero Sport yang viral saat dikejar karena menggunakan plat palsu di jalan tol. Sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di samping kiri saya ini adalah pengemudi. Cita-cita pengen punya mobil seperti itu, nomor polisi seperti itu. Ya tidak ada maksud lain ya. Sopir mobil ini, saudara, dijemput pada 31 Mei atau hari Jumat oleh Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi. Tak hanya sopir, namun pemilik mobil juga dipanggil karena nekat menggunakan plat nomor palsu. Pengendara dan pemilik mobil ini akhirnya dikenakan sanksi tilang. Sementara itu, untuk pelanggaran pemalsuan TNKB diserahkan ke Ditreskrim. Ya, saya juga selaku pengemudi saya minta maaf. Saya mengaku salah gitu. Nyetop gini maksudnya apa? Sebelumnya, saudara, mobil Pajero tak mau diberhentikan oleh Polantas yang hendak memeriksa kelengkapan kendaraan saat berada di jalan tol. Namun penumpang Pajero ini malah merekam dan menarasikan apa maksud petugas Polantas memberhentikannya di jalan tol. Kini pengunggah video yang menyudutkan polisi telah meminta maaf dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Polisi nyetop gini maksudnya apa? Satu-satu VAN yang memposting